Kita ambil, woi, akhirnya coklatnya Karo jadi nih. Sekarang kita udah punya coklat dan coklat kita ini kita bisa jual Karo supaya kita punya uang. Hai guys, balik lagi bersama gue Gamer Cup Official dan kali ini kita mau rebut lagi guys. Nah, di video kali ini menceritakan Kak Ros mau bikin pabrik coklat guys. Karena Kak Ros suka banget makan coklat, dia mau bikin pabrik coklat supaya dia nggak perlu beli. Nanti kalau dia mau makan coklat, dia tinggal buat terus dia makan guys. Ayo teman-teman ngaku siapa yang suka coklat, kalian tinggalin di komen di bawah ya. Siapa tahu nanti coklatnya Kak Ros banyak terus teman-teman bisa dikasih. Ya udah deh, langsung aja kita mulai main gamenya. Tapi sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu video ini, subscribe buat yang belum, dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, jangan lupa tinggalin komen di box komentar di bawah ya, supaya Bang Cupu ngerti kalau kamu udah nonton video kali ini. Mantap. Ayo Kak Ros, kita mulai cari bahan bakunya dulu ya. Karena kita mau bikin coklatnya, kita butuh bahan-bahannya guys. Kita mau cari dulu nih. Kita sekarang dimodalin apa ini di sini? Ini kayak lilin ya. Kita ngumpulin bahannya pakai lilin ya Kak Ros. Jadi kita ambil di sini. Rupanya ini dicairin Kak Ros. Bahannya dicairin supaya mencair, terus kita masukin ke tas kita nih. Wow. Oke, kita ambil ya sampai habis. Nice, sekarang kita udah punya 4 bahan, tapi kita bisa nampung 10 nih. Oke, kalau gitu kita cari lagi ya. Di sini ada lagi nih. Kita ambil di sini. Ini kenapa nggak mau ya, Kak Ros? Waduh, kita cari yang lain deh. Kita cari yang sini nih. Oke, kita ambil yang sini. Kita penuhin dulu sampai 10. Nanti baru kita mulai bikin coklatnya nih, Kak Ros. Udah 6. Oke, kita tinggal kurang 2 nih supaya tas kita penuh nih, Kak Ros. Ini kita bisa ambil kah yang ini? Oke, tinggal 1 lagi, Kak Ros. Kita ambil yang sini ya. Kita ambil yang sini supaya tas kita langsung penuh Kak Ros. Ternyata udah penuh nih, tas kita udah penuh. Sekarang kita mau bikin coklatnya nih. Kita bikin coklatnya di sini Kak Ros. Oke, kita masukin ya bahan-bahannya. Terus kita bisa ambil coklatnya di sini nih. Kita ambil, woi, akhirnya coklatnya Kak Ros jadi nih. Sekarang kita udah punya coklat. Dan coklat kita ini kita bisa jual Kak Ros supaya kita punya uang. Kita jual dulu ya. Nanti kalau uang kita udah banyak baru kita makan sendiri coklatnya. Oke, kita jual di sini. Di sini house 5. Oke, kita antar ke sini Kak Ros. Permisi. Oke, kita dapat uang nih Kak Ros. Kita dapat 10 gold nih ya. Dapat 10 gold, terus kita bisa bikin lagi. Tapi kita kayaknya beli alat-alat dulu deh Kak Ros, supaya kita cepet ya cari uangnya supaya cepet. Kita coba lihat dulu nih di shopnya ada apa nih Kak Ros. Kita lihat ya, di sini shopnya kita bisa beli melting tools. Melting tools ini buat ganti lilinnya ya. Sekarang kita pakai lilin, terus kita bisa beli apa nih? Ini lentera ya. Bisa melt 2 coklat langsung. Jadi semakin bagus alatnya, semakin banyak itu kapasitas produksi coklatnya. Keren. Kita mau beli yang mana nih Kak Ros? Di sini mahal-mahal ya. Paling mahal berapa harganya Kak Ros? Kita lihat ya yang paling mahal ya. Di sini sampai 300-500. Banyak banget nih, 1,2. Di sini paling mahal 1,2 juta. Oke, di sini head tray. Melt 250 coklat. Waduh, banyak banget ya. Tapi harganya juga mahal ini. 1,2 juta dan duitnya Kak Ros baru ada 10 gold. Waduh, bisa tahun kuda nih baru dapat ya. Ya udah kalau gitu kita coba lihat game pass-nya nih. Kita mulai game pass-nya, kira-kira kita bisa beli yang bagus nggak ya? Kita lihat di sini. Di sini adakah game pass-nya? Di sini ada turbo blow dryer, tapi harganya 1.699 nih Kak Ros. Mahal banget ya. Ternyata harganya cuma 999. Ya udah deh kalau gitu kita beli ya.
kita beli supaya kita ngumpulin bahannya cepet nih Kak Ros. Oke, kita beli. Terus kita mau beli apa lagi nih Kak Ros supaya cepet kita. Oh ini nih, 2 kali koin kita beli juga supaya cepet kita cari koin ya, kita beli juga. Terus apa lagi nih Kak Ros? Kita mau beli apa ya? VIP nih, VIP kayaknya kita beli juga deh sekalian ya. Supaya kita lebih keren nih. Kak Ros kan keren, jadi harus beli VIP juga. Oke, sekarang kita udah beli, kita mau coba lagi nih buat cari bahan-bahannya. Ini larinya makin kenceng ya. Larinya jadi kenceng nih Kak Ros sekarang karena kita sekarang jadi VIP nih Kak Ros. Oke, kita mau coba ini tapi tadi alatnya mana ya? Kok belum kelihatan alatnya? Coba kita ambil dulu di shopnya. Kayaknya kita harus ambil dulu nih Kak Ros di shopnya karena kita tadi udah beli ya. Kita mau cari tadi melting blow dryer. Kita lihat di sini. Oh, ini dia Kak Ros, ini dia. Kita bisa pakai di sini dan sekarang kita udah ganti alat nih. Oke, jadinya makin keren nih ya. Kita mau coba nih sekarang nih alat baru kita nih Kak Ros. Wow, bentuknya gede banget ini guys. Mantap nih, kita mau coba nih. Kita mau sedot-sedot di sini ya. Oke, sedotannya makin kenceng nih Kak Ros ya. Kita sedot lagi di sini. Oke, langsung penuh. Kita mau bikin lagi di sini. Kita proses dulu terus kita ambil nih yang udah jadi ya. Kita ambil di sini. Coklatnya udah siap. Sekarang kita anterin lagi nih Kak Ros. Kita jual lagi coklatnya. Kita anterin ke rumah nomor 6 sekarang. Di mana rumah nomor 6 ya? Kita ikutin aja nih tanda panahnya Kak Ros. Oke, kita antar ke sana. Ini larinya udah kenceng nih ya sekarang Kak Ros ya. Udah semangat dia mau cari duit nih. Kita jual ke sini. Wow, sekarang kita dapat 20 gold nih. Jadi gold kita sekarang udah ada 30. Tapi ini lama banget ya Kak Ros. Kita mau beli apa nih ya? Kita mau beli modal dulu deh supaya kita bisa pindah zona nih karena zonanya di sini kayaknya terlalu dikit ya goldnya ya. Kita butuh 200 koin. Oke, kita beli aja langsung di sini yang ini aja deh. Kita beli yang 7000 Kak Ros, kita beli. Kita beli. Sekarang duit kita udah ada 7000. Kita mau beli zonanya nih sekarang. Kita buka aja langsung di sini Kak Ros. Nggak pakai lama langsung kita beli. Oke, terus kita jalan-jalan lagi. Kita mau buka lagi nih karena uang kita masih ada nih Kak Ros. Kita langsung buka zona selanjutnya aja. Kita ke sini. Ini kita buka juga di sini. Butuhnya 2000, langsung kita beli aja. Terus kita mau ke sana. Di sana butuhnya 8000 nih Kak Ros. Waduh, kurang nih uangnya Kak Ros. Ya udah, kalau gitu kita cari bahannya di sini aja Kak Ros. Kita kumpulin di sini sekarang. Di sini ada 14. Oke, langsung penuh nih. Kayaknya kita harus ganti tas nih Kak Ros karena tas kita cepat penuh nih. Oke, kita bikin dulu ya coklatnya. Kita ambil. Kita ambil coklatnya mana nih? Ini dia coklatnya, kita ambil. Terus kita mau anterin lagi nih Kak Ros. Kita anterin lagi. Kira-kira ini dapatnya berapa sekarang ya? Kita lihat aja deh. Kita anter ke sini. Oke, dapatnya berapa? Dapatnya 20 gold. Waduh, dikit banget ya dapatnya ya. Ya udah deh, kalau gitu kita coba beli tas dulu supaya kita nggak mondar-mandir ya, karena ini tasnya kecil banget nih. Kita mau ke shop lagi, kita mau beli tas lagi nih Kak Ros. Di sini kita beli coklat kontainernya, kita beli yang lebih besar Kak Ros. Harganya berapa ya? Di sini ada 45, 475, 1200, 3,5. Ini dia harganya 3500. Oke, kita beli yang ini aja. Terus kita pakai, terus kita mau sedot-sedot lagi. Kita mau cari bahan lagi yang banyak ya supaya kita bisa bikin coklat yang banyak Kak Ros. Oke, kita jalan lagi Kak Ros. Kita penuhin nih tas kita nih. 70. Masih bisa muat banyak ini. Oke, 98. Ayo cepat Kak Ros. Kita kumpulin sampai 300. Sedikit lagi nih Kak Ros. Bakal penuh tas kita. Satu lagi nih.
Kita sampai penuh dan akhirnya penuh juga. Sekarang kita mau bikin lagi nih. Kita mau proses dulu ini coklatnya supaya kita bisa jual lagi, Kak Ros. Kita ambil di sini. Ayo dong, mana coklatnya sekarang? Sekarang coklat kita ada 300 ini ya. Kita ambil coklatnya. Terus kita mau kirim nih. Kita mau kirim lagi supaya kita bisa beli apa nih? Di sini ternyata ada mobil juga. Ya udah kalau gitu kita anterin dulu coklatnya, baru nanti kita lihat-lihat ya, Kak Ros. Kita bisa beli mobil nih kalau kita udah kaya nih jualan coklat, Kak Ros. Oke, kita mau anterin dulu ini pesanan pelanggan kita nih ya, coklat spesial bikinan Kak Ros. Waduh, pastinya enak banget nih ya. Kita langsung aja jual ke sini. Dapatnya berapa nih sekarang, Kak Ros? Dapatnya langsung 600 nih, makin banyak ya. Oke, kalau gitu kita butuh tas yang besar ini supaya kita bisa kumpulin bahannya yang banyak. Terus kita bisa bikin coklat yang banyak juga. Jadi kalau dijual uangnya makin banyak nih, Kak Ros. Di sini ada patch. Di sini kita bisa beli patch juga, Kak Ros. Oke, kita lihat ya patch-nya di sini harganya berapa ya? Di sini harganya yang common itu 100. Terus ini yang warna merah ini apa nih? Yang merah ini Orpet. Belinya pakai Robux ini. Waduh, ini keren ya. Tapi harganya 500. Oke, kalau gitu kita beli yang biasa dulu deh. Yang biasa ini harganya berapa, Kak Ros? Coba kita lihat di sini. Harganya 1000. Oke, kalau gitu kita coba beli satu ya. Kita coba beli satu di sini. Langsung aja kita buka. Dapatnya apa ini? Yang bagus dong. Yang bagus, yang bagus, yang bagus. Ya, kita dapatnya yang bad. Yang bad itu yang mana ya? Yang bad, yang bad, yang bad. Yang bad. Yang ini 3%. Ternyata itu kita dapat yang bagus kayaknya. Coba kita lihat ya. Kita lihat di sini. Dapatnya epic nih, Kak Ros. Ya udah kalau gitu kita langsung pakai aja di sini. Kita bisa dapat tambahan 4 coklat nih. Jadi kalau kita sedot-sedot kita dapat tambahan 4. Oke, kita bisa pakai 4 pet di sini, tapi uang kita kayaknya belum cukup nih. Kita harus punya berapa ini ya? Kita kurang 50 nih. Ya udah kalau gitu kita cari dulu goldnya, nanti baru kita jual lagi. Kita penuhin dulu tas kita, Kak Ros, supaya langsung dapat banyak ya. Ternyata udah penuh. Sekarang kita mau bikin lagi nih coklatnya, Kak Ros. Kita mau proses lagi, terus kita mau jual. Habis itu kita mau beli pet lagi karena kita butuh pet yang banyak ini ya, supaya kita cari bahannya itu mudah, Kak Ros. Oke. Ini kita mau anterin dulu coklatnya. Kira-kira dapatnya berapa nih ya? Kayaknya sih sama ya, dapatnya sekitar 600 nih, Kak Ros. Oke, langsung aja kita anterin. Kita lewat sini aja, Kak Ros, biar cepet. Kita lewat sini. Oke, kita mau antar di sini dan langsung aja kita dapat 600 gold lagi nih, Kak Ros. Oke, sekarang kita mau beli pet lagi. Kita mau beli satu pet lagi supaya nanti makin enak kita cari bahannya, Kak Ros. Kita mau buka lagi satu pet di sini ya. Di sini yang harganya 1000, kita mau beli dulu ini. Moga-moga dapatnya yang bagus lagi nih, Kak Ros. Ayo dong, dapat yang bagus dong. Dapatnya apa nih? Wardok. Waduh, ini lebih jelek nih, Kak Ros. Lebih bagus yang tadi ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita pakai aja. Kita dapat tambahan bonus 3 nih sekali sedot-sedot. Oke, kita buka aja tadi petnya. Langsung kita pakai. Kita pakai aja langsung. Oke, sekarang kita pakai 2 pet. Kita bisa pakai sampai 4 pet, cuman uangnya Kak Ros masih belum cukup nih, guys. Kak Ros juga bisa beli mobil sini, guys. Kita bisa beli mobil tapi butuh koin yang banyak nih. Kita butuh gold yang banyak. Kita coba lihat ya, untuk beli mobil itu kita butuh berapa nih. Kita coba ke sini. Di sini buat beli mobil itu kita butuh 25.000 gold.
Di sini kita butuh 100. Ternyata kita bisa beli pakai Robux juga. Tapi nanti aja ya kita nabung supaya kita bisa beli yang 100.000 ini nih. Oke deh guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Kalau kalian suka dengan game ini, kalian kasih like yang banyak di video ini supaya kita bisa terusin lagi main game ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dengan cara klik tombol merah di bawah tulisannya subscribe. Kalian klik aja supaya kalau ada video-video baru di channel Gamer Cupu Official, kalian dapat info dan update-nya juga. Jangan lupa dihidupin notifikasinya ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ciao.